Sebanyak 36 anggota dan pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Universitas Palangkaraya masa bakti 2023 hingga 2026 telah dilantik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DWP Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Teti Herawati Aminuddin Aziz. Dalam sambutan, ia mengharapkan pengurus DWP dapat menjalankan program kerja dengan baik. Kepengurusan masa bakti 2023 hingga 2026 dipercaya kepada Rosana Salampak yang merupakan istri dari Rektor UPR, Profesor Salampak. Atas kepercayaan tersebut, Rosana Salampak meminta pengurus dan anggota terus mengembangkan diri dan berkolaborasi bersama. Setelah kegiatan pengukuhan, diisi dengan sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Organisasi Dharma Wanita Persatuan. Dalam sosialisasi tersebut ditekankan bahwa peran DWP Perguruan Tinggi menunjang kesuksesan perguruan tinggi tersebut. Dari Palangkaraya, Aji, Kalteng TV.